Berikut ini hasil pertandingan badminton Singapore Open 2022 hari ini babak 32 besar wakil Indonesia. Rabu 13 Juli 2022. Berikut hasil badminton Singapore Open hari ini babak 32 besar wakil Indonesia, Rabu 13 Juli 2022. Dari sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan pasangan Malaysia Wong Tien Chi dan Lim Chiem Sien melalui permainan 2 game langsung 21-14 dan 21-16. Dari sektor tunggal putra, wakil Indonesia Jonathan Christie melaju ke babak berikutnya setelah mengalahkan wakil India Parupali Kashyap melalui permainan 2 game langsung 21-14 dan 21-15. Dari sektor tunggal putri, wakil Indonesia Putri Kusumawardani harus tersingkir setelah kalah dari wakil Cina Tiongkok Han Yue melalui permainan 2 game langsung 21-14 dan 21-16. Berikut hasil badminton Singapore Open hari ini babak 32 besar wakil Indonesia, Rabu 13 Juli 2022. Dari sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Hafiz Faisal dan Serena Kani lolos ke babak berikutnya setelah mengalahkan rekan senegara Rehan Nopal Kusharyanto dan Lisa Ayu Kusumawati melalui permainan 3 games 21-10, 14-21, dan 21-19. Dari sektor tunggal putra, wakil Indonesia Chico Aura Dwiwardoyo harus tersingkir setelah kalah dari wakil Kanada Brian Young melalui permainan 2 game langsung 21-12 dan 21-17. Dari sektor ganda campuran, pasangan Indonesia Jaharia Sumanti dan Herdiana Julia Marbella harus tersingkir setelah kalah dari pasangan Thailand Supak Jomko dan Supisare Pausampran melalui permainan 3 games 22-24, 21-15, dan 21-18. Berikut jadwal selanjutnya badminton Singapore Open 2022 hari ini babak 32 besar wakil Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.